guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam vlog Ijat guys. Oh, berbunga-bunga kita hari ni, Syah. Alright guys, so hari ni di atas permintaan orang ramai, orang kata bang buatlah vlog dengan handphone baru ni. So Abang Ijat akan tunaikan permintaan korang, bervlog dengan handphone iPhone 13 Pro Max. So Abang Ijat akan tunaikan permintaan korang. Alang-alang hari ni Abang Ijat akan tunaikan permintaan ibu Abang Ijat. Dia ada mesej tau baru-baru ni, dia ada mesej dekat Abang Ijat. Dia kata dia sertakan satu tempat makanan, tempat kedai makanan ni, tempat tu viral. Dia hantar mesej dekat Abang Ijat. Saja je hantar ni, mana tahu boleh sampai sana kan. So Abang Ijat akan tunaikan permintaan ibu Abang Ijat. Kita bawa dia pergi makan kat tempat tu, okey tak Syah? Tapi kita kejap lagi kita akan bervlog dengan kamera ni lah. Dan Abang Ijat akan guna sound ni pun direct daripada sound handphone ni, tak guna saramonik, direct terus dengan handphone ni lah. So korang sendiri akan tengok kualiti video kamera ni sendiri, okey? So guys, tak apa buang masa je, Abang Ijat nak call pol ibu jap, tanya dia dah siap ke belum kan. Hello, assalamualaikum ibu. Ni ibu, ibu jap, siapa ni manjo? Hello, assalamualaikum. Salam. Buka mana? Ha, kat rumah lah. Dah siap lho? Dah. Dah siap eh? Ha, sekejap. Ha, dia dah duit ni. Kau tak naik ke? Kau tak naik? Nak naik kejap ke? Naik kejap lah, nak hantar barang. Kau tak nak makan ke? Boleh masak ke? Buat rendang. Oh, boleh lah hari naik kejap. Ha, makan sikit lah. Okay. Assalamualaikum. Salam. Ha, kena tahan guys, kena tahan ni atas rendang. So macam korang tengok sekarang ni, korang sedang tengok melalui kamera Sony ZV-1, okay? Lepas ni korang akan bersama dengan kita orang dengan iPhone 13 Pro Max ni, okay? So guys, keluar lampu. So guys, jom, let's go. Alright guys, kita dah sampai. Salah kan? Tak boleh lah cerita dia. Apa kata senggur pula? Tak senggur. Ada bang? Okey bang. Salah kat bang, tak senggur. Apa tak boleh eh? Aduh, tak boleh pula. Excited nak bawa ibu ayah pergi jalan-jalan. Kita pula excited kan? Yang ni dia charge bateri dia dulu. Tidur terus. Dia pergi mana-mana. Pak. Ni dinosaur dengan beg hitam ni pak. Hitam tu. Buka gak. Assalamualaikum. Tunggu lama kau. Tak, ni beg nak pergi mana ni? Ni beg ni nak pergi mana ni? Pukul 6 dah siap. Aduh. Oh, tak nampak. Ya kau? Ah, salam. Oh, tak pakai tudung. Tu ibu kat dapur. Cik Comel. Tu. Apa nak lambe ni ayo? Lambe ya. Adik gojo. Ingat kan nak tunggu pergi jalan ibu kata ada gondang. Makan gondang tu. Jomlah kita makan gondang dulu. Mi ada gondang tu, kita makan copek kita. Gerak cepat. Kita layan rendang, mi rendang. Mana nak cari mi rendang ni ah? Mi rendang ni ada kat Negeri Sembilan je. Tak ada lah, Mak Dan masak. Oh, kita makan dulu, sarapan pagi dulu. Lepas tu kita gerak, okey? Hai guys, kita dah di dalam kereta. Bu, lagi kita orang bawa ibu pergi tempat yang ibu nak pergi makan eh. Okay. Kat mana eh? Ya, Sungai Ramal. Kat Sungai Ramal guys. So, Abang Ijat pun tak pernah pergi lagi tempat tu. Kita orang tak pernah pergi. Tak apa, buang masa, jom. Kita kalau kasih, okay, nak beritahu korang. Tadi Abang Ijat start guna iPhone 13 Pro Max ni. Bateri dia 96%. So, kejap lagi kita rekod sampai habis. Tengok berapa lama dia boleh tahan. Alright, so, jom let's go guys. Guys, tutup guys. Tutup. Memanglah Sungai Ramal eh. So kita tak dapat nak ramal lah, kedai tutup juga buka. Tutup. So bu, macam mana bu? Kita pergi tempat lain? Mana lah, ha? Pergi Konyang.
Kita pergi makan tempat lain lah. Okay. Fatih cari mana nak pergi. Awak cari eh. Tempat yang kita nak tuju tutup guys. So kita cari port lain lah. Tengok budak tu tidur lagi kisah. Jom lah kita cari tempat lain. Hey guys, so kita nak pergi mana dek? Kedai tadi tutup. So kali ni kita makan dekat KL je. Kita bawa pergi makan dekat KL je. So ni nama kedai dia. Restoran Gerak 23. Ni baru first time datang ni. Jom jom jom. Dan lu. Besar tempat dia. Luas. Duduk duduk. Tongkua ko si pia ko bijak. Baik guys, so merah mata tu. Balik kerja terus jalan-jalan kan. Mana taknya tak cukup tidur kan. Tapi tak apa, kita happykan family kan. So guys, tadi planning nak makan dekat Kajang guys. Tempat yang ibu Abang Ijat dia nak pergi lah. Tak ada rezeki, tempat tu tutup. Dalam tu Abang Ijat bawa dia orang pergi makan dekat KL je terus. Abang Ijat ingat nak bawa mak ayah Abang Ijat bercuti dekat KL ni. Kita sewa hotel mana-mana dekat KL ni. Lepas tu kita jalan lah dekat KL ni kan. Sekarang ni dia orang tengah tengah ambil makanan. Hari kita makan kenyang-kenyang. Dah kenyang-kenyang makan semua. Lepas tu kita pergi check in hotel. Dan lepas tu kita rehat tidur. Petang nanti kita jalan lagi sampai ke malam. Alright. So jom pula Abang Ijat pergi makan. Okay. Sedap lauk. Sedap lauk. Sedap lauk. Kanan kampung guys. Sedap lauk. Matahar Hanani Ismail lah. Tauke kat sana tengah bayar ke? Ni makanan kampung kan? Makanan kampung, makan lu maka. Makan. Tauke dah sampai. Ni tu. Ni tu Kisha dulu. Oh ya, licin habis eh? Sudah? Apa? Lapau. Okey, makan kenyang-kenyang. Sekejap lagi kita pergi check in hotel pula. Alright, so ini yang belanja Tauke ni lah. Terima kasih. Tapi kan, kita tengok guys, dia dahulukan anak-anak dulu tengok dia makan. Tengok Abang Ijat, dia dahulukan perut dulu. Aduh, apalah nak makan dulu, bye. Kak Maitan baru makan guys. Lain semua dah kenyang. Atuk Manu dah tidur. Dah ngantuk dah, jangan kita pergi hotel. Guys, Alhamdulillah, dah kenyang. So kita orang dah kenyang makan. Sedap juga makan ni. Restoran Gerak 23 ni. Padu juga makan dia. So kalau korang dekat-dekat dengan Kampung Baru, korang boleh datang dekat Restoran Gerak 23 ni. Memang sedap makanan dia. So guys, jom kita pergi check in pula lah tadi. Ayah Abang Ijat sampai tertidur-tidur tadi. Encik, mana semua masuk? 5 bulan. Kalau tak betul, dia tu tengah apa ni? Aduh. Takut. Guys, parking kereta dalam. Parking kereta dalam apa? Parking kereta dalam lift. Gila, first time ni. Tapi asal tak gerak-gerak ni. Takut Dan. Tak tahu, tak gerak lagi mana. Aduh, tu belakang tu ada. Tak gerak lagi. Sekarang ni kita dalam lift eh. Kereta dalam lift. Korang rasa macam mana? Oh, dia dah buka. Lepas tu kita nya ni jalan je lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia tengok bilik eh. Oh, parkir mana-mana je. Okay guys. Hey, pergi sini sangat. Okay guys, Alhamdulillah sampai dekat dalam bilik.
tidur. So okay guys, so petang ni kita rehat dulu. Asal memang nak pilih, nak ambil bilik sama yang asal nak ambil bilik sebelah-sebelah. Lepas tu tiba-tiba penuh guys. Bila penuh, dapat jugalah satu floor yang sama, beberapa selang daripada bilik kita orang lah kan. So tapi okey juga sebenarnya, bagi dia orang apa, duduk santai-santai, rehat, tak ada bising-bising. Kalau duduk dengan kita orang, duduk ke sebelah lagi lah. Tengok, dengar bunyi dia orang tu bising-bising. Memang tak tenteram lah kan. Tengok tu. Petang ni kita tak pergi mana-mana kot. Mungkin bawa dia orang pergi mandi kolam je. InsyaAllah lepas maghrib, kita orang akan bawa ibu pergi makan, bawa pergi makan. Lepas tu kita pergi jalan-jalan lah. Walah mana-mana tempat yang menarik dekat sini. Bila-bila gambar kan. So, stay tune okay. Nanti dia orang ngantuk lah. Hey guys, macam ni lah gambaran di waktu malam dengan handphone ni eh. So malam ni Abang Ijan nak bawa dia pergi makan. Lepas tu kita pergi ambil gambar. Tengoklah kalau tak hujan, kita pergi ambil gambar kat tempat cantik-cantik. Gelap pula. So ni lah nama tempat kita nak pergi ni. Kedai dia Steak House. So guys, kita sekarang ni dekat mana? HR Steakhouse. Dekat sini famous steak. Lah. So try lah. Okay, kita bawa ibu dengan ayah atas sini. Ibu order sizzling. Sizzling. Kat sini dia tulis sizzling. Ibu ingat sampai-sampai sizzling, mi sizzling. Apa-apa eh? Ayam tak ada mi pun. Dia cari mana mi bu, dia tak ada pun. Mana ada mi bu. Ini sizzling ayam kat sini semua steak. Sini first time datang kan. Terima kasih lah, kita orang ni bukan selalu datang ke tempat macam ni. So guys, tadi yang kau tengok video mula-mula tadi tu, Abang Ijan gunakan 4K 60fps. Tapi sebab dia ada apa, gambar jadi klik, apa, berkelip-kelip kan. So ni Abang Ijan tukar kepada 4K 24fps. So dia okey sikit lah, dia tak adalah apa cakap, berkelip-kelip. So Abang Ijan nak makan dulu, lagi kita sambung okey. Hey guys, dah kenyang, nak pergi kat kereta. So sekejap lagi kita pergi bawa ayah pergi ambil gambar dekat satu tempat ni. Memang cantik guys, jom follow guys. Tadi dah makan, so sekarang burn balik. Cantik guys pemandangan. Tu dia, tu dia guys. Tu dia. Inilah tempat dia guys. Wow, nice. Nice gila guys. Oh, berhenti ambil gambar. Ni guys. Ni tempat dia. Memang cantik gila. Yang kita dah pernah pergi mah. Ha? Yang kita dah pernah pergi. Yalah, nenek ngatuk tak pernah pergi. Tu nenek ngatuk ambil gambar kejap. Guys, so dah terlampau ramai sangat. Ayah Abang Ijan dia tak boleh lama-lama sangat dekat tempat yang tinggi, okay? Dia gayat sikit. So sekarang ni Abang Ijan seorang je. Ayah dengan ibu dengan Kak Fatihah dah turun bawah, dah pergi dekat kereta. So inilah tempat dia guys.
Memang cantik gila. Ibu dengan ayah pun dah puas hati, dah bawa dia jalan-jalan. So, jom kita balik lah. Hey guys, so sekecik tu dah tidur. Ya, nanti tolong buat ni ya. Air ni sepi boleh. Lebih panas. Balik-balik order terus. Hanya kedai mamak ke? Alright guys, alhamdulillah. Hari ni Abang Ijad dan Fatihah dah bawa ibu dan ayah jalan-jalan dari pagi sampai ke malam. Tapi petang tadi mandi kolam kejap sikit je lah. Tak boleh lama lah sebab hujan. Kalau ikutkan semalam sepupu Abang Ijad anak kepada adik ayah ada majlis pernikahan di Terengganu. So ikutkan plan asalnya nak pergi sana, tapi disebabkan cuti Abang Ijad tak lepas untuk tarikh tu, tak dapatlah Abang Ijad nak bawa ibu dengan ayah pergi ke majlis tersebut. Alang-alang Abang Ijad dapat cuti selepas pada tarikh tu, nak bagi dia happy, Abang Ijad pun bawalah dia orang jalan-jalan. Nak balik dah? Nak balik pula dah tidur. Assalamualaikum. Okay. Salam Abah. Sekejap, Abah pegang. Cakap apa? Nanti Abah bawa jalan-jalan. Apa dia? Tak dengar. Nanti Abah bawa jalan-jalan. Oh. Sama. Seronok. Seronok tak? Seronok. Bye-bye. Lagi satu, Abah Ijad nak ucapkan tahniah kepada semua kelima-lima pemenang hadiah baju dan minyak wangi Celoreh Bomber. Tahniah kepada korang semua dan kepada yang tidak bertuah, jangan risau, insyaAllah ada rezeki lagi. Abang Ijad akan kongsi lagi rezeki yang korang. Abang Ijad akan beri lagi hadiah pada korang semua. Okay, insyaAllah ada rezeki, Abang Ijad akan bagi tahu nanti. Alright, so macam ni lah kualiti video daripada iPhone 13 Pro Max yang Abang Ijad baru beli ni. Abang Ijad pun tak tahu macam mana, korang nilai lah sendiri ya. So, Abang Ijad pun tak pandai sangat pasal kamera. Abang Ijad pun baru lagi belajar dengan kamera iPhone ni. Yang Abang Ijad boleh bagi kepujian dekat kamera ni, bateri dia kan, bateri dia. Macam sekarang ni, korang boleh tengok bateri masih lagi bertahan 42% guys. So, memang tahan lama lah. Korang bayangkan daripada pagi tadi sampai ke malam ni, Abang Ijad rekod dan dia masih lagi bernyawa. Dan kalau untuk kamera pula, untuk foto memang bagi Abang Ijad mantap lah kamera ni. Korang boleh tengok sendiri dekat gambar ni. Dan bagi Abang Ijad kalau pada waktu malam pun premium night mode tu pun masih lagi terbaik bagi Abang Ijad. Pada korang yang suka ambil gambar pada waktu malam, angkatlah satu. Dan rambut Abang Ijad pun masih bernyawa, still lagi kekal daripada pagi sampai malam. Alright guys, so Abang Ijad pun nak minum air Nescafe panas tu kat Fatihah tengah buat. Lagi satu, dia nak juga masuk. So lagi satu, Abang Ijad nak beritahu pada korang semua yang Abang Soleh alhamdulillah dah keluar daripada hospital. Dia baru operation mata dia semalam. So guys, pada korang di luar sana, terima kasih kerana mendoakan kesihatan Soleh, kesembuhan Soleh. Jangan berhenti doakan, semoga dia lebih sehat lagi. Sebab dia orang mungkin dia MC lama lagi kot. Mungkin dia akan MC lagi, tak apalah bagi dia rehat kan. Sebab mata kan. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video datang. Macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Calon Member. Okay, happy ni. Biasalah, penat campur happy kan. Okay lah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Abang Ijad nak tidur. Kan? Bongkulah kau tidak. Bongkulah kau tidak.